こんにちは。Hai. Aku habis try out tadi pagi. Terus aku tuh ngantuk sekarang, tapi aku udah aku kalau showroom jarang, enggak jarang sih. Aku showroom kalau bisa, terus ya sebisanya aja. Habis ini aku mau tidur siang kayaknya. Gimana TO-nya? Gampang, karena hari ini bahasa Inggris. Wow, ada Kak Kintar. Nomor 2 nya gak ada. Ada Kak Gilang, ada Kak Soda 48, ada Kak Zidan, ada Kak Andi, ada Kak Jason, ada Kak Wisnue, ada Kak nomor 9 nya gak ada. Ada Kak Fikri, ada Kak Shandi. Tos dulu, Kak Aat. Baikan ya kita. Baru juga tidur udah bangun lagi. Iya, kemarin tuh sampai malam gitu sih. Wow, ada yang ngasih disco. Joget semua. Iya, pasti jogetnya kayak orang tua. Kak Jason Hio, terima kasih buat diskonya. Aku belum nge-share foto sih yang kemarin buat thanks for today. Sorry, not sorry. Sorry, bulan ini skip. Oh gitu. I've made something for you. Tunggu ya. Okay, I will wait, Kalambang. Aku hari ini ada sih yang mau diomongin. Kayak live kan kita ngomongin apa adanya aja lah ya. Iya gak sih? Friend. Halo Kak Yuli. Oh ya, ada Kak Yuli. Ada Kak Megamen. Ingin nonton Pajama Drive? Ayo nonton. Bisa di live streaming atau bisa di langsung nonton langsung, tapi kakak harus OFC dulu kalau mau langsung, jadi harus daftar. Sindadak we baru maikan siang, binggung nih Kang Galon. Oh, udah jam berapa sih? It's 1:34. Tin, ada salam dari orang-orang Antartika. Wah, terima kasih. Antartika tuh penguin atau beruang? I don't know. Cantik sekali rambut panjang. Ih, apa kok kayak ada snowballs? Kak Jason Hio, oh, dikasih salju-salju gitu. Oh my, itu baru ya? Oh, gak pernah liat. Both of them, enggak. Kalau Antartika, misalnya aku bentar ya, kita cari. Penguin. So just, bahasa Inggrisnya susah. Kita wait, Antarctica has both of them? I don't believe that, really. Where penguins live? Live in Antarctica. Penguins South or North Pole. So where does the polar bear live? Arctic. What is it? Oh, udahlah gitu ya, pokoknya itu deh. Dengerin yang kata Kak itu. Kata Kak Megamen. Penguin hidup di Bogor. Bandung lah, kan lebih dingin Bandung, ya gak sih? Dapat duduk depan blockingan kamu semalam, deg-degan. Wow. Weka-weka lagi sepi, kerjaan apa nih? Kat, istirahatmu cukup kah?
Harusnya sih cukup ya, tapi gara-gara ada TO bangun pagi, jadi bangunnya pagi, tidur pagi, bangun pagi gitu. Is this Lil Katrina? Now it is. Kayak gini kan. Terus pakai poni gini. Nih, ini jadi kayak siapa ya? Buru-chang. TO berapa hari tuh? TO aku 4 hari, tapi ini udah hari ketiga. Pagi-pagi udah workout. Ubu, 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 ubu. Hi KBN. No, even now you're still little. Ya, bener tau. Aku masih kecil sekarang. Tapi gak keliatan kayak anak kecil. Katrina, ganbatte. Aku pengen pasang lagu, aku lupa deh. Karena bosen, you know, bosen. Bukan bosen sama kalian. Bosen kayak gak ada yang diomongin. Jangan sakit hati. Enggak, itu. Maksudnya bosen sama aku. Ya, yeah, you so gemoy, really Kak Aan. Tapi Kak Besanya Atin kok kayak anak kecil banget. Iya ya. Aku enggak ngerti kenapa yang dipilih yang itu. Soalnya aku coba dua style rambut enggak sih. Jadi satu ada yang satu, dua-duanya ke depan terus ada yang satu-satu ke belakang gini. Yang satu ke belakang tuh lebih dewasa. Tapi karena aku masih 14 tahun, jadi di apa? Kakak-kakaknya kayak kamu masih 14 tahun, jangan dewasa-dewasa gitu. Tapi emang bener sih. Gak apa-apa biar forever young. Ya. Aku gak dengar apa. Oke. Spotify. Bentar, kita sambungkan dulu. Jangan cepet-cepet dewasa. Potong rambut kayak masih kecil aja. Rambut aku masih kecil tuh rambut aku segini. Yang aku share di Twitter, itu rambutnya udah agak panjang. Bluetooth. Selalu serem. Speaker Marsha dibawa pulang. Enggak punya, bukan punya Marsha. Beda. Punya Marsha lebih mahal. Kok enggak nyambung? Kok enggak nyambung? Coba mati kuda, Shay. Coba mati kuda, Shay. Coba mati kuda, Shay. Cucu mati, cucu mati, cucu mati. Terus? Enggak. Terlalu kencang atau enggak? Aku enggak mau kayak terlalu kencang. Enggak terlalu kencang kan? Aku cuma kayak pengen jadi back sound dong. Aku tadi, maaf ya kalau aku milih lagu ini. Ntar aku bisa request. I'm giving up fight in my life. Nih, jadi aku pengen ngomongin apa ya? Mau ngomongin skincare kah? Soalnya aku lagi ada skincare aku di sini. Enggak sih, tapi cuman yang dikit doang. Ada 3 doang di sini. Atin, you really love this song ya? Cuman kalau love ntar kayak bilangnya kayak poser or like something. Aku dengerin kalau lagi shuffle aja, tapi karena tadi ke shuffle ini aku dengerin ini. Can I get an RR? Jadi, kita mau
ngomongin skincare. Kalian mau gak kalau ngomongin skincare? Dengar gak sih aku ngomong? Dengar kan? Sometimes you should live with Jesse. Did you see an anime opening like Marsha maybe? Ya aku lihat tuh yang kakak bikin Marsha bagus banget. Dan itu kayak took a lot of time banget. Kelihatan susahnya tuh kelihatan. Gak masalah dibilang poser kok, yang penting dengerin. Thank you. Tin kapan live bareng Kak Freya? Belum tahu. Karena kemarin pengen live yang waktu itu, tapi ternyata jadwal kita beda dan capek. Jadi jangan deh kalau live dipaksain malah jadi nggak seru. Tomesh dong. Ih, Kak Randy dengerin Tomesh juga. Aku seneng, aku suka banget sama Tomesh. Jadi kita mesh. Kita pengen ngomongin skincare. Pertama ngomongin serum kali ya. Serum aku pakai apa? Aku pakai ini. Nih, aku tutup ininya. Nih. Dan ini udah tinggal setengah, kayak seperempat. Ini tuh bagus. Jadi kalau misalnya kalian, aku sih belum jerawatan banyak ya. Muka aku masih mulus. Tapi bukan berarti muka gak mulus gak bagus ya. Ya kan? Enggak, jangan mikir kayak gitu. Ini tuh kalau misalnya kalian ada bekas jerawat yang kan masih kecil pasti iseng kan, kayak jerawatnya kalian pencet-pencet atau gimana. Dan itu leave bekas gitu kan. Nah, ini tuh kalau kalian pakai ini bisa hilang gitu loh, bekas-bekasnya memudar, bukan hilang ya. Kayak aku pakai di sini karena di sini pori-poriku lebih besar. Dan aku ya gitu deh. Kayak gitu kan. Jadi ini ngeratain tekstur muka. Nah, kalau moisturizer aku pakai ini. Dan udah tinggal segitu. Ini aku yang deep moisturizing karena mukaku tuh kering banget. Jadi misalnya aku taruh situ ya. Ini tuh, dan mukaku jadi glowing karena oil sih, bukan oil sih, kayak jadi dikasih ini aja. Aku baru masuk skincare-skincarean ini. Terus aku dengar ini bagus ya. Jadi aku pas baru gajian aku langsung beli ini. Ini aku pakai seminggu sekali. Ini aku pakai seminggu sekali. Jadi ini tuh kalau kalian misalnya ada bekas jerawat terus kalian pencet, atau bekas jerawat yang gak kalian pencet kan juga kayak ada bekas hitamnya kan. Nah, ini tuh bekas hitamnya hilang tar. Bagus. Ini kita nggak ada yang diomongin sebenarnya, jadi kita ngomongin begini aja. Malu. Aku beli itu dari sebuah online shop, dan itu aku nunggu agak lama ya. Wih, ada Kak Wisnu. Halo Kak Wisnu. Jadi cara makainya aku ini dulu. Ini. Jadi kalau ada tekstur yang gak bagus pakai ini. Terus aku kasih pelembab jadi mukanya lembab. Nah, terus seminggu sekali aku pakai ini. Dan ini cuma dipakai 8 menit. Dan itu abis itu gak boleh pakai ini. Hari itu kalau misalnya hari itu pakai ini, gak boleh pakai ini, tapi cuma boleh pakai ini. Ngerti gak? Which one do you think is the most essential? I think the most essential is this one. Karena kayaknya ini sih. Ini.
tahu nggak kenapa kalau pakai ini nggak boleh pakai ini, karena mereka berdua tuh sama-sama aktif. Mereka berdua tuh sama-sama ingredient aktif. Jadi kalau abis pakai ini malah kulit kita bisa luka, dan kalau pakai ini lama bisa luka juga kulitnya. Jadi apalagi ya, aku mau lihat dong, aku ada sama ini, ada sunscreen. Coba kita pakai sunscreen di tangan. Di mana lagi ya? Ya, kebanyakan lagi. Dan ini tuh ada tone up-nya, jadi kulitnya jadi lebih cerah gitu. Dan aku banyak yang gratisan gitu. Jadi misalnya kalau aku beli ini, terus aku kayak dapet gratisan kecil-kecil gitu, terus aku simpen, aku bawa ke teater. Dan ini gak lengket. Kalian makainya gak perlu banyak-banyak, kalau banyak-banyak sih lengket. Ya, terlihat bedanya. Ya gitu. Dan ini bagus. Kalau skincare sih menurut aku lebih jago Marsha ya. Aku juga kalau apa-apa nanyanya ke Marsha. Suka deh sama moisturizernya, itu bagus. Tint itu tadi abis 8 menit dibilas ya, soalnya itu tuh kayak rada sakit gitu loh makainya. Makainya gak perlu tebel-tebel, makainya tipis di seluruh muka. Dan itu kelihatan banget, jadi bekas luka yang warnanya lebih gelap daripada kulit kita, mudarnya cepet kayak 2 kali pemakaian. 2 kali pemakaian udah mudar, which is really good. Aku di sini ada nih bekas luka ini. Aku baru sekali pemakaian dan ini udah warnanya hampir sama sama kulit aku. Udah nggak kelihatan beneran nih. Aku udah nggak masalah kalau warnanya kayak gini juga. Marsha panutan Catherine. Apa nih? Marsha tuh kayak dia sering beli-beli skincare Korea gitu loh. Jadi aku nanya ke dia, jadi dia sebagai tikus percobaan sih sebenarnya. Ntar dia nonton lagi. Yang gak pudar cuman sayangku. Apa nih gombalnya? Tikus percobaan, marmut percobaan, hamster percobaan, benar. Pernah nitip beli nggak, Tin? Nggak sih kalau nitip beli, soalnya kayak nggak enaknya ntar lupa gak? Atau gimana gitu kan. Soalnya dia juga kayak aku nitip beli minum gitu, kamu sekalian bayar kan aku ini dong, aku mau makan dulu. Ntar dia bilang jangan dekat gitu, tapi ganti-gantian sih kita kayak gitu, nggak usah dibayar nggak apa-apa gitu. Gombalanmu jadi template Rain kaya Lord. Tunggu testimoni aku minggu depan ya, Tin. Bagus sih. Pokoknya aku pas beli ini, aku banyak banget nonton video di YouTube sama cari research dulu apa yang harus dilakukan, karena emang ini bisa bikin kulit luka gitu. Si Katro emang Randy, Tin, astaga. Parah sih Kak. Mengapa semua menangis? Biasalah. Aku Tin, kamu suka tweet Katro gak? Keluarkan semua Katro.
King Kong versus Godzilla menang yang mana? Godzilla sih. Godzilla sumpah. Oh, kita mau ngomongin apa sih kemarin? Album ya? Bentar ya. Tin, have you seen Bangtan on MTV? I haven't. Yang Unplugged ya? And MTV Unplugged. Belum. Tapi aku udah ngeliat Jungkook. Foto barunya Jungkook. Rambutnya biru. Gak salah. Baiklah, aku akan belajar ke Kak Randy. Bagus. Kalau Bang tadi Kak Wisnu juga tahu. Ini kok tahu skincare. Atin, how do you motivate yourself to do skincare? Karena kalau aku ngelihat, gak usah jauh-jauh deh ngelihat Twice gitu kan, kayak wow, kulit mereka, mereka pakai makeup, mereka nari, mereka keringetan. Tapi kok enggak, Twice jauh sih. Tapi kok mereka kulitnya enggak kayak jerawatan. Jerawatan ada tapi enggak kelihatan. Iya, Twice tuh jauh makanya. Gak usah jauh-jauh deh Twice. Itu jauh banget. Atin ajarin aku makeup. Aku makeup enggak ngerti. Atin, when God made you, he was showing off. Good. Blackpink atau Twice? Gak bisa, JKT for you. That's a good one, Kak Randy. It is, sumpah beneran itu bagus. Randy mulai katro. Wah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Makeup paling lama berapa jam? Aku kalau makeup, I think makeup nggak lebih dari 20 menit sih. Makeup tuh yang bikin lama tuh kalau aku ya pakai pelembabnya sih. Aku kan pakai pelembab, terus aku pakai pelembab yang tone up juga, jadi biar lebih bagus gitu loh, lebih glowing kelihatannya kan. Ya, ketahuan rahasianya sih, bisa deh. Cuma sudah rahasia lama. Itu nunggu kering dulu kan. Soalnya kalau kita langsung pakai makeup, pakai foundation, kelihatan kayak gampang luntur gitu. Yang lama itu mandi atau skincare? Mandi. Karena mandi tuh kayak lama. Sabunan, sampoan. Sampoan rambut kan panjang banget ya. Enggak panjang banget sih, panjang aja. Itu lama. Dan abis mandi, aku kalau abis keramas, aku harus belah. Mau kayak, hari ini teater aku sisihkan. Apa rambutnya belah mana ya, gitu. Halo Atin, my name is Benjamin. You can call me Amin. Okay. I will call you. Itu kasur tingkat ya. Samponya apa sih? Drop dong sampo yang ada di supermarket. Kepang dua lagi dong, Tin, lucu. Ya sih, ntar deh. Hai Kak Shandy. You can call me tonight. So can I call you tonight? Tau gak? Kalau samponya di drop ntar jatuh ke Wisnu. Maksudnya apa? Atin mirip Yuki Kato deh. Iya, banyak yang bilang mirip Yuki Kato. Tapi orang-orang gak ngeliat sih. Orang kayak yang kenal gak ngeliat. Kenapa aku tadi ngomong ya panjang banget? Karena aku tadi lupa bahasa Jepangnya convenience store. Apa ya? Kalau pakai sampo mobil bisa. Ntar jadi apa? Jadi apa sih? Lupa. I thought you're good at bad jokes, right?
I don't get it. I really don't get it. Kalau samponya di drop, ntar jatuh Kak Wisnu. Apa sih, aku nggak ngerti. Sumpah. Did the sun come out or did you just smile at me? Oh! Are you saying my smile is beautiful? My sun is like the sun? Oh. Oh, maksudnya drop, jatuh. Jadi if kalau aku ngedrop sampo aku ntar Kak Wisnunya jatuh. Oke, okay, KBN itu lucu. Your hand looks heavy. Let me hold it for you. Thank you. Ini yang ada ringnya. Thank you. Biasanya kan showroom sama anak-anak akademi. Iya sih, tapi kan lagi sendiri. Lagi gak ada kegiatan. Bukan Kak Wisnunya yang jatuh. Terus apa maksudnya? Oh, kalau aku ngedrop namanya, ntar shampoo aku jatuh. Oh. Malu, malu, Nora. Aku jatuh aja gak apa-apa, keparah sih. Kepleset. Kasian mana masih muda dulu. My God, this hurts my soul. Stop, stop. Can we forget? Jangan sampai kepalamu keluar asap. Maaf ya Kak Wisnue. Kak Wisnue KBN. KBN bling bling. Wah, let's see. Pipi merah. Aku hari ini enggak pakai makeup. Makanya bawah mataku capek banget kelihatannya. Senyum yang kayak gini enggak sih matanya yang moon. Ini seru banget, ini seru banget. Halo Kak Opep. Aat ada di mana-mana, bener. If you're a triangle, you be a cute one. Oh my God, Kak Randy. You're good. You're really good. I get it. I'm a cute triangle. Ngerti gak sih? Can I get an oa-oa? Oh ya, kita mau ngomongin album yang aku punya. Karena kemarin di showroomnya Marsha aku ngomongin album. Showroom di rumah Marsha aku ngomongin album. Kita mau dengerin apa lagunya? Thomas. Ini dulu deh, lagu Tom. Lagunya dia yang paling aku suka banget. Bentar ya Kak Wisnue, kalau Twice, tunggu dulu, ini kita dengerin ada salah satu lagu yang aku suka banget. Ambil album dulu ya.
Nah. Yeay, aku punya segini. Kayaknya album aku ada yang hilang deh satu. Tapi aku lupa apa, soalnya aku masih kecil. Ini album paling terbaru aku ya. Eh yang mana sih yang paling terbaru? Seventeen. Karena aku ingat aku beli. Astaga, udah berdebu, udah jangan aku buka. Tapi aku plastikin. Sumpah, enggak sih, tapi itu yang kayak more the cheap one. Itu murah, lebih ke harga yang murah. Jadi I don't really. Dan itu rusak, udah rusak banget. Eh, hilang atau enggak sih? Karena aku pernah itu udah rusak parah dan enggak ada PP. Aduh, lupa. Aku lupa yang lebih baru yang mana, guys. Kayaknya ini lebih baru, yang ini. Ini, You Made My Day, 17. Aku dapet June. Wanna see it or not? Bagus ya. Aku berharap bentar gitu deh. Terus kalau PP-nya aku dapat Dokyeong Decay sama Hoshi. Aku dapat Hoshi. Hoshi salah one of my bias record. Terus ini ada lirik-liriknya gitu. Terus ini foto-fotonya. You're my Oshi Rakratin. Wow, that's a great title by the way. I love it. Wah. Tapi aku kurang suka sama album ini. Kayak dikit aja gitu. Kayak yang kita dapetin dikit dan harganya ini kan nggak terlalu kayak bukan murah kan. Terus ini yang ini. It's really good. Ini yang saat pertama, ini album paling terakhir aku. Terus aku punya yang ini. Ini aku suka banget. I really like this album because mereka pakai analog, mereka pakai black and white, mereka pakai kamera, dan mereka home vibes banget, kayak chill banget, kayak dia lagi makan keripik, dia kayak lagi foto-foto biasa, dia lagi main game. Fotonya tuh kayak aku kalau bisa kalian belum aku upload sih ada foto aku ngambil inspirasi dari sini, kayak fotonya tuh lagi santai terus foto gitu. It's really good. Cetak. Nih, analog kameranya. Kalau di sini tuh aku plastikin, guys. Karena aku sayang. Aku dapat S-Coups. Tuh ngerti, oi, bentar ya, kita ngomongin ini dulu, tapi ntar aku ngomongin yang lain kok. Santai, everybody chill. Kita bisa ngomongin sepuasnya di sini. Bukannya harus pelan-pelan. Aku dapat S-Coups. Terus aku dapat Mingyu. Nah, kalau ininya aku dapat Jun. Ngomongin Mugen Train boleh sih. Okay, bentar ya. The other side, so when your tears go down. Nih, S-Coups.
dari one of the S groups too. S groups juga. Ini tangannya Johan. Nah ini kayak bayangan. Ini tuh bayangan. Aku suka karena it is so well thought. Jual nggak sih kalau kayak gini. Kayak walaupun nggak aku lihat setiap hari, tapi disimpan aja. Kita masukin lagi karena aku nggak mau yang depannya ini. Bentar aku ganti. Nyesel dikeluarin. Kenapa aku taruh di plastik gini? Kayaknya kekencangan deh musiknya. Gak tahu kenapa. Aku takut kalian gak bisa dengar apa yang aku omongin. Karena aku gak punya laci gitu kan. Aku gak punya tempat belajar kayak yang ada lacinya gitu. Jadi aku iniin, plastikin karena nggak bisa disimpan bagus gitu. Ini aku beli udah lama banget. Ini aku dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Enggak, ini 2 tahun yang lalu kayaknya yang ini, plot twist. Love you. Terus ini dapat kayak surat gitu, tapi ini kotor karena waktu itu pas aku lagi pas masih kecil, aku I'm so excited banget nih, aku taruh di lantai dan aku nyesel sampai sekarang. Punya lightstick nggak? Tin, aku nggak punya karena lightstick mahal. Cannot. Aku ada EXO, aku masih ada 17 lagi sih, tapi ntar dulu deh. Ini EXO, kakak aku kan, ini punya Kak Steffi. Ini punya Kak Steffi. Karena aku gak nge-stan EXO kan. Stan JKT ya, by the way. Aku gak nge-stan EXO. Jadi, ini punya kakakku. Dia sukanya Kai. Tuh. Ini dari kayak skincare gitu ada. Terus ini kayaknya dari Exodus dan ini. Ini Chanyeol. Ini punya Kak Steffi, buat Kendro ya. Kak Daniel, please. Oh, ini ada Joshua juga nih. Tapi ini aku beli. Aku beli kayak bukan official. Ini Kai juga. Ini Chanyeol. Ini ada album EXO. Ini ada album EXO. Exodus ya ini. Terus ini dia beli packnya yang Kai doang isinya. Ya. Tuh dapet Chan. Kalau EXO segitu doang sih yang aku punya, yang kakakku punya. Nah sekarang ini menurut aku album Seventeen yang paling bagus. Ini album Seventeen yang paling bagus. Oh my god, this is so good. Aku ingat banget aku ngumpulin duit, aku nangis-nangis. Kayak pas aku udah ada duitnya buat itu, pas aku ngumpulin duit sampai 3 bulan. Jadi aku pas beli ini pas udah dikit. Aku ingat banget.
ini aku ngumpulin duit sampai aku nangis-nangis, aku minta-minta ke mamaku. Kan kalau masih kecil gak dikasih uang kan, kayak uangnya buat jajan. Aku sampai gak jajan, aku apa bekal. Terus kalau aku di sana, aku di sekolah aku cuma jajannya 5.000 buat beli es teh manis sama apa gitu, sama dulu tuh 5.000 dapat bakso tau. Terus aku nangis-nangis. Terus akhirnya mama kayak, oke, okay, yaudah. Kalau kamu dapat ulangannya, sumpah dulu aku gitu. Kalau kamu ulangannya dapat di atas 953 gitu, kamu boleh. Kalau yang ini tuh, ini. Yang pertama aku dapat ini. Ini aku ngapain sih, aku kayak gitu padahal sini gak ada apa-apanya. Aku gini. Kali ini gak ada apa-apa. Ini konsepnya bagus sih. Enggak, konsepnya be aja sih, warna-warna gitu doang. Baunya enak. It, jadi ini, dan itu hardwood. Dengar deh, ini menurut aku kualitinya bagus banget. Sini kualitinya bagus banget. Nah terus ini ada ininya. Ih seru ya ngomongin kayak gini. Kalau kalian nggak ngerti, bentar ya, ntar kita ngomongin yang lain. Oh ini aku dapet poster mereka. Aku nggak punya albumnya BTS. Aku plastikin lagi. Album JKT, aku ada banyak. Album AKB, album SKI, album yang waktu showroom kedua kali aku kasih lihat. Wah, no Bangtan album Steam, ya aku nggak punya. Malu. Aku dapat Wuzi. Terus aku dapat kayak stikernya gitu. Aku gak mau buka ini ya satu-satu. Nah, ini baru enggak apa-apa deh. Aku dapat Hoshi. Ini kayak table stand gitu loh. Sayang, 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 gak apa-apa deh, demi, demi, demi. Ih, sayang banget gitu yang tadi. Dapat stikernya tapi sayang. Ya. Ya. Plastiknya, guys. Antar aja dah. Sebel. Nih
terus dia tuh bagus gini. Oh ya, yang hilang bukan album, ini CD-nya hilang. Ini easy, CD-nya hilang, sumpah. Sumpah CD-nya hilang. Bukan album. Itu apa sih yang aku omongin tadi yang rusak? Kayaknya EXO deh. Ini CD-nya hilang, sumpah. Jadi kalau nggak salah waktu itu aku dengerin di mobil kan, terus aku lupa keluarin, nah, terus mobilnya udah dijual, kayak nyangkut gitu, itu nyangkut, terus mobilnya udah nggak ada sekarang. Kan aku lupa ya ini di mana, pas aku inget itu stuck mobilnya udah kagak ada. Tin, kenapa sih dia didengerin? Emang kenapa? Kan itu gunanya. Itu kan gunanya. Karena waktu itu papaku marah kayak, kamu ngapain sih beli album mahal-mahal orang-orang itu? Gitu kan. Si dia juga gak didengerin lagi, terus aku sebel, terus aku dengerin di mobil. Ada dianya juga. Papaku kan gak suka kan. Kayak, nih, tuh. Yang itu udah, sekarang satu lagi yang warna orange. Sakit. Baunya tuh canda guys. Kalau ini barara ah, kayak aku pengen kayak kelihatan semua. Kenapa? Fernan ganteng. Dia tuh kayak vampir gitu loh. Kita mau dengerin apa sih, Twice ya? Oke. Okay. Cry for me. Ini pepe-nya. Pepe posternya.
Kalau ini kayak gini. Bentar ya Kak Randy, ntar kita ganti lagi. Sampai, kenapa sih sampai? Oh, won't you cry, cry for me, make your rain fall, let your rain for me. Baru. Baby, cry for me, baby. Jangan sih, jangan sih kalau. Ih, apa sih aku orang gila deh. Ini aku dapat Joshua, ini aku dapat Jun. Tebel banget guys. Dan ini besar. Bagus lagunya ini, enak deh. Any K-pop posters? Itu yang dapat dari Seventeen. Dua. Tapi yang gak punya. Atin, siapa member Twice yang cakep? Kenapa Chewy? Chewy emang cakep sih. Dia dari kecil cakep. Weh. Album BTS gak punya. I want you to cry for me. Dikirim lagi. Jangan deh. Kita di playlist aku aja ya. Soalnya di playlist aku ada banyak lagu. Oh, ini lagu Blackpink. Hah. Ih, beruntung. Bentar deh. BTS. Ini deh. Atin tahu 80s enggak? Atin tahu 80s enggak tahu. Tahu dong, tapi aku enggak nge-stan. Aku enggak tahu kalau K-pop idol. Ini bukan lagu K-pop idol kok yang sekarang. Tunjukin merchandise BTS yang Atin punya. Enggak punya. We stand hydrated at Katrina. Aku tuh gue jago loh. Saya menyelesaikan hitungan. Wah, good job. I love Nicki, really. Aku ya sih, aku dari lagu yang ini belum terkenal. Dari lagu Lowkey belum terkenal. Aku kan tahu kan. Terus aku kayak enggak tahu kalau dia bakal sampai sebesar ini dan yeah, she's really good. And dia humble banget. We stand a humble queen, okay? Ada kata kasar.
kalian dan aku menyensor tadi. Aku sensor. I like you. Tahu Aizwan ya? Tahu lah. Itu tuh ada saudara 48 group kita. Halo Kaseto. Halo Kaseto, apa kabar? Muka aku merah banget ya hari ini. Alis aku. Sekucang. Aku taunya 21. Fun fact nih ya. Lagu pertama yang aku belajarin dari hidup aku yang serius itu 21 sama Kak Stevi. Like, that's so amazing. Lagu apa ini? Aku lupa aku punya lagu ini. Oh, banyak swear words-nya, Jang. Kalian terlalu gini gak? At the back, at the door, I'm gonna make it go blind. Every time you sing, I bet you wanna. I think. Did you learn any SNSD songs? Aku SNSD kan belum masa aku ya. Tapi aku sukanya Tiffany. Aku sukanya Tiffany. Kayak Tiffany, kalau kalian bukan biasanya Tiffany, enggak apa-apa sih. Tapi aku sukanya Tiffany. Terus kalau lagunya yang paling aku suka Lionheart. It's really good. Lionheart is really catchy. It's really really catchy. Oh, Wisnu suka Sunny ya? Dai job. Iya, aku juga Tiffany loh. I bet you wanna. Suyong. Iya tahu, aku juga tadi suka Suyong. Something about you taking you higher, and you never gonna go down. I'm letting you fire. Yuri sih mirip Dewi Mars. They're a bit higher. Kak Lambang ngomong apa? Nggak ngerti. Maaf ya, aku bukan Kak Stevi. Aku nggak bisa baca. And you never gonna come back. Atin ada kodok di tas aku. Aku nggak suka kodok. Jijik. Kayak berlendir gitu kan. Kodok nggak ada yang cantik. You have the same fashion sense as Tiffany. Tapi kan Tiffany girly-nya girly fancy kan. Kalau aku kayaknya girly, tapi girly-nya masih kayak chic. Ya gak sih? Entah apa sih kakak aku. Tiffany namanya sungguh cantik. Ini. Jadi nyambi. Aku kodok baik, Tin. Oh, maksudnya kodok baik. Tom. Kalian enggak lihat apa-apa. Ini ada baju aku di situ.
Kemarin aku baru ingat, aku kemarin kebangun gara-gara kaki aku kram. Cantik bener gitarnya itu, kulele Kak Sadyun, please dah. Bercanda. Kaki kram pas tidur memang horor. Ada tipsnya kalau bangun tidur langsung kram. Aku udah tahu. Kayak aku ih jahat banget kayak gitu. Aku ngakuin kayak gitu. Ih, kenapa sih Katrina? Atin bisa niru rahasia awet muda. Apa tuh? Kok enggak tahu? Angkat cah cry kaya kayak aku kalau pas kemarin bangun kram kakinya langsung aku langsung kayak apa sih ini, aku bangun aku langsung cium lutut. I think that's on the recent dating. What recent dating news? What? Wait, otomatik udah say, what is this? I'm gonna check it. No. Ah enggak, jangan percaya gitu-gitu deh. Tapi ya mau gimana juga, itu kan idol. Kita apa sih? Apa sih, aku enggak ngerti deh. Jangan percaya-percaya gitu deh kalau belum dikonfirmasi, guys. Kita manusia. Okay, guys. We're human. They're human too. Don't believe everything you see, guys. Ini enak banget. Dating news me with Atin. Oh my god. So are you happy now? Atin suka Ayu enggak? Aku suka. Kak Stevi juga suka Ayu. Ayu. Udahlah, Rose cocoknya sama Catherine. I'm okay with Rose. I'm really okay with Rose. So. Bentar ya. Aten suka nonton drakor enggak sih, enggak terlalu. Ayu dibaca Ayu atau Ayu? Ayu dibacanya Ayu, kayak orang Ayu Ting Ting kayak ngomong Ayu. Ayu. Tapi lebih Ayu. Ayu, bukan Ayu. Kalau Ayu kan Ayu gitu kan. Kalau ini Ayu. Lagi showroom.
Lagu enak banget deh. Lagu enak banget. Atin suka musik barat atau tidak? Kalian enggak, kamu kakak tidak dengar dari tadi aku pasang lagunya barat. Dream sugar and smoke rings. I've been a fool with strawberries and da 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 da. All the things like you. I've been a fool, strawberries and da 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 da. All the things like you. Dari tadi lagu Korea. Enggak, kakak gak bisa bedain ya. Sedih. Did you see this already, guys? Apa nih kok mereka aktif banget? Gimana cara kasih deh? Musik barat itu maksudnya Jawa Barat. Oh gitu. JK Best Boy? Yah. Mirip adiknya gak Grace ya? Iya deng. Hah, dulu aku gak tadi. Atin suka 1975, nggak suka. Tapi nggak semua lagunya sih. Yang terkenal-terkenal dong. Ya kan, Nico boleh request lagu. Apa jadinya kalau rambutku biru? Ayo, cobalah kak. Ntar pas video call tiba-tiba rambutnya biru kan kayak, wow, kalambang. Atin, aku sambil belajar ya, oke. Okay. JK itu kembaran aku. Oh gitu Kak Lutfi. J-Hope, J-Hopeless. No, you're hopeless. I'm kidding, Kay. Buset. Jangan yang ada nanti kamu pusing. Why? Tapi biru jangan biru yang kayak terang banget gitu. You get what I mean? Love, modern loneliness. Okay, wait a minute. Sumpah ini aku ngantuk loh. No, you're not a burden to your family, Kak Boris. Being you is already some reason, okay? It's already kakak aja nggak ngelakuin apa-apa itu udah berarti, udah berharga, okay? Navy blue asik sih, ah navy blue mah mirip kayak hitam, cuma kalau kena cahaya doang. Gak mau, jangan biru yang kayak biru yang kayak dia sih, yang tadi, yang kayak laut, biru laut. Itu navy sih, ah! Euphoria. Don't act so careful. What do you mean? No, you're not. No, you're not. You're not a burden, okay? Stop. You're not a burden. You're not a burden. Levi said, yeah, but Levi is 2D, okay? Okay, stop. Levi is 2D. Lagunya enak-enak judul dong. Ntar aku ini deh kasih playlist aku.
Tapi itu ada kayak beberapa, ada Korea, ada Jepang, ada JKD, tapi dikit sih kayaknya. Beda beda playlist. Ada barat. So basically Athen calls me a hopeless burden. When? Gak pernah. Okay. But here we are at 2D art in the fact that we're in. But kalian 3D. Udah serba salah aku. Ya sih. Tapi kan dia kayak gepeng. Tapi kan kalian semua gepeng. Kalau Mas Kumbang Kebon 5 dimensi berarti Mas Kumbang Kebon bisa melihat dari segala arah. Annyeonghaseyo, 저는 방탄소년단 황금막내 준준국입니다. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 황금막내 준준국입니다. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 황금막내 준준국입니다. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 황금막내 준준국입니다. 아스타가 코펩 카사르. 파르시. Hi Kak Anshel. Enggak, itu tadi you didn't see anything, okay? Itu kata ga ada nayo. Oh iya, tadi lucu deh. Tadi lucu, jadi gini. Kan aku ada Om Tatang kan. Kalian tau Om Tatang gak sih? Om Tatang kenal tau. Jadi kan aku, dia yang suka kayak nganter jemput aku gitu loh. Terus dia kayak yang sering bantu-bantuin gitu. Terus aku minta gini kan, Om Tatang ntar pergi kan, ini ngurusnya kayak harus ngurus apa gitu. Terus ntar itu dong ke Starbucks. Ntar ke itu dong beli minum gitu kan, ntar beli minum dong. Terus ntar beli minum dong gitu. Terus aku mintanya matcha green tea, matcha latte kan, matcha latte gitu, matcha latte aku bilang gitu kan, matcha latte. Terus pas
lama tuh kan, kayak 2 jam aku apa sambil TO kan. Terus dia bilang gini, dia bilang, "Dek, kok maca tapi warnanya coklat ya, Dek?" Terus aku bilang, "Hah? Maca kok warnanya coklat?" Pas aku buka, "Lah kok coklat ya?" Ternyata dia ngom apa dia ngomong gini ke baristanya, "Mas, pesen maca coklate ya," gitu. Maca coklate. Terus Mas, aku kasihan sama masnya gitu. Dia bingung, jadi maca tuh latte sih gitu. You didn't see anything. Udah ah, jangan diingetin yang tadi. Tin, Om Tatang suka denger lagu apa di mobil? Nggak tahu, dia malah dengerin lagu yang di radio aja. Kayaknya Om Tatang di level lagu Korea. Aku gak pernah dengerin lagu Korea sih kalau sama dia. Kayak di mobil aku jarang dengerin lagu, kecuali kalau Jungkook. Udah gak ada Kak Wisnu kan. Om Tatang adalah G-Dragon. Iya, 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 iya. Dulu Marsha manggilnya Kak Tatang. Bener. Lagu Indonesiaan kesukaan Katrin apa? Aku suka lagunya Tulus. Terus aku suka. Bagus. Bukan Kak Wisnu. Datang sama. Jangan lupa pakai masker, guys. Datang sense. Gak mau GR. Nah, Kak Wisnu gimana sih? Datang kunci punya trukun. Cicak di dinding ekornya. Apa nih? Bakas lift ini nih. Awas ada Sule. Awas ada Sule. Showroom bareng geng kami dong, kapan-kapannya. Tau gak? FYI, ini aku tuh dulu pengen cover sama Kak Stevi waktu dia di Indonesia. Pas ke Indonesia. Terus nggak jadi, padahal kita berdua udah tahu karena kita nggak ada tempatnya kan. Siapa dong Tin, showroom pertama nih? Halo Kak Anshel, kayak kakak bohong deh. Kak Wisnu ya, bleh. Nggak pernah nonton konser.
Aiko, haha, sahaya. I'm original visual. Yeah. It's hot. Let me just hop. I don't care. I gotta go. Okay, my team present is over. What do you mean? Aing saha, aing gak boleh. Itu tuh Sunda kasar. Gak boleh. Saya. Mina. Halo Kak Kenny. Psycho, psycho. Jaku. Kita ya, Shaiko. Oshinya siapa di RVTin? Kenapa Yeri? Belum ngomong. Kamu jangan gitu deh, gak usah mancing. Tapi Yeri aku suka kok. Kan aku tuh OT5. Kayak Oshi lagi. Bias, terus semuanya bias tracker. It's cold. I don't like it, it's cold. It's cold. Hey. It's alright. AC 2PK. Enggak, kan kamar aku kecil. Jadi AC-nya balik, langsung balik gitu. Atin atau Iron? And that's so hard. Susah sih. Ganti AC-nya. I know when to sneak around. Just shut it down, Atin. Tapi ntar terlalu panas. Atin tahu Noah Cyrus nggak? Tahu dong. What's your most favorite drink? I like soda. You know the clear soda? The clear soda, I like that. But clear soda is hambar. No. Soda yang warnanya kayak air putih. Masa kalian gak tahu sih. What was cool when you were kids, but it isn't cool now? I think. That's so hard. Well, it's cool when I was a kid, but it's not that cool now. I think I don't know. Gak kepikiran sih. Oh, maybe slime and squishy. But it's okay. My boss just called my name in the middle of a meeting. Semangat, Kaboris. Fit call boleh pakai bahasa Inggris? Go off, boleh. Pick one, Tatang or Andrew? What?
That's me. Siapa dong Teen Showroom? Kak Ansel nih, dia enggak itu loh, enggak menyerah loh. Hi Mivu, you change your username. Wego, wego, wego. Ngomongin apa lagi dong, please. You guys wanna see my eyeballs? I'm weird, okay. Kita dengerin lagu apa ya? Oh, tuh banyak lagu, sumpah. I have a lot of songs. Earth, Wind, and Fire. Aduh. Ya, aku lupa tapi lagunya yang lagunya gimana sih? Sumpah aku lupa. Aduh, aku tahu yang Nana, iya enggak sih? Nana. Nana. Ya sumpah aku tahu lagu ini. Saya bisa yang this is a meme song. Ini lagu meme, aku tahu nih. Astaga, Kak Lambang, kamu baru ngingetin aku sama memori yang aku udah lupa. Lagu kayak lagu ada lagu meme teng 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 kayak Twice jogetin lagu ini karena mereka beatnya sama gitu kan. Kalian tau gak poni joget tuh apa? Ini nih, poni joget. Namanya poni joget, aduh pusing. The moments that I remember, iya bener banget. Aku juga lupa. Yeah.
Terus kalian tahu gini gak? When you try your best but you don't succeed. Lagu itu aku pernah dulu kayak sedih dengar lagu itu. I will try, I will got you home, and I will try to fix you. Lagu itu. Terus Coldplay juga Hymn for the Rhythm tuh kan. I got me singing drunk and high, so high. Oh itu yang di MTV tuh yang Fix You. Ya aku lupa sama lagu itu. Terus aku ingat banget aku suka lagunya. I forgot. Lagunya ini. I'm on my way, driving the 90s down old country lane, singing to a tiny dancer, and I miss the way you make castle on the hill. And we watch the sunset over the castle on the hill. Enak banget. Broke my leg. I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass. I rolled down. I was younger then. Taking back to when I found my heart broken. I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90s down those country lanes, singing the tiny dancer, and I miss the way you make me feel. It's real, and we watch the sunset over the castle. Along the hill. Lagu ini bagus banget, sumpah. Lagu ini sedih banget. Padahal aku gak ngerasain ini kan. Tapi aku ngerasain apa yang dia rasain gitu. It, that sounds weird. And we got pain, we bought chips and rest. Aku pernah nangis denger lagu ini, bener. Enggak, aku masih kecil banget tapi okay. I can't wait to go home, and I'm on my way, driving the 90s down old country lane, singing to time. Ini lagu ini paling paling sedih nih. Lagu ini menurut aku lebih enak daripada Shape of You. Jauh. Second one.
these people raise me and I can't wait to go home and I'm on my way. Zahra katanya nonton showroom aku. Hai Zahra. And I miss the way you make me feel. It's real and we watch the car. Mana sih Zahra? Dia nonton showroom aku. Hai Zahra. Halo Puel. Puel kasih tower dong biar kamu row. Nyebelin gak sih? Puel kasih tower dong biar aku row. Apalagi sih lagunya Asiran. Well, Pika Pika is my spirit of life. Pika Pika. Yang Diana. Semangat Well show-nya. Well beda ya. Well diajak Karen di pantun, diajak Karen di adu pantun. Not Apin Pika Pika but Puel Pika Pika. Yeah, I read that. Okay, I know what you mean. Dadah kak, dadah. Oh, Puel back up. Aku pikir dia beda hari ini. Semangat Puel. Ntar foto ke aku ya. Foto ya, rambutnya kayak gimana. Foto, now, kirim, now. Now, now, now. Semangat Puel. Please foto rambut, aku mau lihat. Semangat Puel, love Puel. Puel lelele. You feel everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? But ain't nobody hurt you like I hurt you. Hai Marsha, itu Marsha beneran enggak sih? I didn't believe that. Hello, I'm from Japan. Halo Toko-san. Somebody else. And at first I thought it was a lie. Kayaknya bukan deh, aku gak percaya soalnya. Ya kan, bukan kan? Soalnya namanya bisa sama ya kalau di showroom. I don't want your body, but I hate to think about you with somebody else. Our love has gone cold. You're entertained. Your soul with somebody else. I'm looking through you while you're looking through your phone and you're living with somebody else. Avatarnya tap aja KW5. Masya KW. KW super. Marsha super kopi, wah ini pasti.
Wow, bagus, Puel. Bagus. Cut ya, itu aku tadi salah lirik. Cut it. Oh my god. Aku gak pernah nge-relate ke lagu-lagu tentang cinta gitu, karena aku nggak pernah kayak pacaran. Sorry, I'm sorry. Kayak aku tuh bingung, kayak orang kok galau-galau gitu, terus kayak what's galau? Aku suka demo tema. Itu lucu. Itu lucu. Aku suka demo, demo. Namidang. The world has progressed past galau, benar. Sekarang the world is galau for an idol, okay? Idol is everything. Kalian tau lagu ini gak sih? 5 Seconds of Summer. Someday you're the only thing I know. Only thing that's burning when the nights grow cold. Can't look away, can't look away. Beg you to stay, beg you to stay, yeah. Sometimes you're the stranger in my bed. Don't know if you love me or you want me dead. Push me away and beg me to stay, beg me to stay, yeah. To apologize, every little lies give me butterflies. Something in the way you look me through your eyes. Fight so dirty but your love so sweet. Talk so pretty but your heart got sick. Late night devil, put your hand on me. Never, 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 never let go. Ini gak ada, ini gak ada kata kasarnya. Never, 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 never let go. Ini tuh ada lagu di 13 Reasons Why. Reasons Why. 5 Days of Summer. 5 Seconds of Summer. Butterflies, something in the way you're looking through.
just cut that. Late night devil, let your hands go. Iya, benar Mas Gumbang. Kamu suka dance berarti ya? Of course. Kamu 5SOS juga? Enggak, aku tapi enggak ngefans, tapi aku beberapa lagunya suka sih. Mr. Like Crazy, showroom bareng geng kami dong. We're not a gang, okay? Bercanda deh. Kak Lutfi dengar semua penyanyi, kayaknya iya nih Kak Lutfi, kok tahu banyak banget. Bercanda. Atin mau lihat Kumbang Arigatonya nggak? Mau dong. Tarara. Guys, iya. Kalian mau tahu lagu aku audisi generasi 7 enggak? Generasi 7, aku nyanyi lagu ini. Pas generasi 7. Ya, jadi aku generasi Gen 7 terus aku lagu ini. So you tried it 3 times? Yeah, I did. Tadi aku mau coba generasi 6, tapi aku masih terlalu kecil. Generasi 7 kurang beruntung. Generasi ke 8 juga kurang beruntung. Generasi 9 baru ada kesempatan buat masuk. Hai Zahra, kok Zahra nomor 3? Oh salah, namanya Zahra. Enggak, itu bukan. Generasi 6 masih little Atin. Ya, yeah, I know. Nih. Kok ini sih? Aduh, lagu apa ya? Iya deh, aku ingetin. Five Seconds of Summer juga kok. Young Blood. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me my name. Takes one to know one, yeah, you've been mean in my own game. Ingat banget kan? You push me, you push me, you pull it away from you. I give it, you take. Out of your life, 'cause I'm just a dead man walking tonight. Nih, aku nyanyi lagu ini. Terus aku ngerti sih kenapa aku gak lolos, karena jelek banget. Aku masih kecil, jelek banget. All the time, yeah. Bayangin aku generasi 7, aku ketemu kamu Terus dari dulu tuh Kak Yori sama Kak Azizi pas audisi mainnya berdua gitu. Itulah. Udahlah, kita dengerin lagunya. Ariana Grande, okay?
jangan deh. I'm not supposed to make you. Today is his Casis Grande's birthday. Ya, bener. Jangan deh, jangan lagu ini. Every time I show up, blow up, make a whistle like a missile, bum bum. And the moon, I know. Black, best Blackpink song Don't End Me, bener banget. Ini aku juga bilang kayak gini ke Ashel, ke Marsha, ke Kak Indah, tapi mereka nggak setuju. Mereka bilang best Blackpink song is Stay With Me sama Playing With Fire, and I'm like no. Whistle, whistle, bridge-nya, Kak, catat mate, stop, ya, bridge-nya bagus banget. Kalian setuju atau enggak? Kalian setuju, kalian harus setuju. Whistle is best Blackpink song, best Blackpink song. Titik. Okay, bridge. Bridge. Akhirnya ada yang sependapat sama aku seneng. Ada yang sependapat sama aku kayak gini cuma Kak Stevie doang. Ada shake-shake. So hot, so hot. Oh. 이대로 춤만 추지 좀. 아! 아! Sedih. Okay, we're superior and we're intellectuals. Benar. Please, ini nggak bisa di skip gitu ya. Sedih. Playing with fire, playing with fire tuh kayak nomor 2 gitu. Jadi whistle dulu, terus baru playing with fire. Nggak ada yang forever yang sama don't know what to do. Paling gak suka atomnya. Coba dengerin G Idol vibesnya mirip. Ya kok, aku denger kok. How old are you, Katrina? Aku 14 tahun. Tahun ini 15. Suka IZONE gak? Suka kok, Ashel sering dengerin. And then on a styling, don't you add money a pass island? And then I'm a checkmate, get my nigga win. Try listen to we. Can you hear?
Fabian. They don't make songs like this anymore. Like a missile, bam, bam. Wah, di sini ada banyak yang nggak ikut ya ternyata. Dilihat dari, aku mau bacain komen-komen di live tweet aku. Last apa sih? Ngomong apa sih? Lagu apa lagi ya? La 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 la. Lagunya enak tapi kayak artinya kurang bagus aja. Thinking of me just like I know you should. I might not give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Khalid yang bukan DJ, ya. Yeah. Oh my god, so you still thinking? Lucu sih. Aku inget banget lagu ini tuh lagi terkenal-terkenalnya waktu aku lagi di Hong Kong. Jadi kayak kalau Hong Kong kan yang pakai mobil jarang ya. Di Hong Kong tuh yang pakai mobil jarang. Dan itu aku masih kecil cuy. Dan itu setiap kali orang buka kayak buka itu lagunya yang dam, yang dam kayak gitu lagunya. Tahun berapa tuh? Gak tau dia tahun berapa ya. Atin, sorry I take lead at your comment. It's okay, Kak Boris. Atin, do you listen to The Weeknd? Yeah. Yeah. Kakakku suka banget The Weeknd. Kakakku suka banget The Weeknd. Kayak semua lagu dia The Weeknd. Cowok. Jadi aku gara-gara dia aku jadi tahu gitu. Bre. Save your three best song. Tapi kalau The Weeknd aku taunya lagu-lagu yang kayak title song sih masih. Kalau The Weeknd aku enggak denger banyak. Tapi aku suka. Panic at the Disco, denger dong. High hopes. Had to have high hopes for them. Young, dumb, broke high school kids. Saying Bre means you appreciate us. Oh, hello, Bre. Hi, Bre. The Weeknd kalau hari Rabu jadi The Weekday.
enak banget ini. Aku baru dapat lagu ini dari Rosa, Rosa's Life. Ulang tahunnya Rose, kalian tau kan? Terlalu terang, gak suka. Rose, yeah, Rose EP. Atin, what's your funeral song? Rhapsody. Halloween night. Halloween night. My. Yeah. Terahu. Halloween night. Oh, Rhapsody kan Halloween version vibes, okay. Go off. Apa ya kalau enggak terima kasih untuk hari ini. Arigato. Suka Rex Orange County gak? Suka dong. County kan country? Rex Orange County. My funeral song is TT. Mood. Atin abis ini mending jangan buka Twitter. Why? Rex Orange County. I still wanna be your favorite boy. Dari dulu ya. Enggak, ini kita perlu stop. Ini kita serius. Ngomong serius. Lagu I still wanna be your favorite boy. I wanna be the one that makes your day. Lagu itu. Aku tuh selalu pengen kayak bikin aku, video aku kayak girlfriend itu loh, girlfriend video yang kayak lagi jalan-jalan terus kayak ketawa-tawa gitu, tahu kan? Edit-edit yang kayak I still wanna be your favorite, banyak kayak lagi jalan-jalan, lagi pergi. Tapi tuh aku nggak ada video aku kayak gitu. Masa aku nyuruh kayak kak videoin aku dong, dan itu kan kayak narsis banget gitu kalau bikin video sendiri gitu kan. Jadi kayak malu. Tapi aku tetap I did lagu TikTok aku. Ya di sini nggak ada TikTok. Banyak tuh lagu-lagu di TikTok aku. Serius itu kayak gitu. Dan sekarang sudah terlupakan mimpi itu, oke? Okay? Karena aku ngelihat kayak idol-idol kayak gitu kan, terus kayak oh my god, this is so cute. Tapi TikTok kamu yang sama Marsha editnya keren. Thank you. Itu aku yang edit loh. Itu aku bangga juga sih. Isn't it good? I love it. Lagu ini enak banget ya. Kinda sad that you've always been like that. See me making moves and you don't like that. Splash, 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 splash. Stressing over nothing, baby, relax. Coba ya kita cari. Only thing I think about is big stacks. Negative days, negative nights. Loving is easy. I want to know where I can go.
Then this is my ex favorite song, and it's my favorite song for like a whole year. Sumpah beneran. Kayak aku dengerin lagu ini kalau lagi hujan, terus kayak keramas, lagi mandi, terus kayak dengerin lagu ini. Kayak stop saying kayak. Selek soalnya untuk ngomong kayak. Apa nih KBN? You don't want to feel this happiness. Lupa. She said, I love you till the day that I die. Maybe she's right. Cause I don't wanna feel like I'm not me. I let myself get down when the first me. Don't flourish them more than I. What the fuck? 2 minutes. Take it down, 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 down. Take it down, down. Suka John Mayer gak? Aku dengerin lagunya dia yang lagunya dia yang ini. Aduh, apa sih lagunya dia? Aku pernah share kok kalau gak salah. I'm lucky to be me. Aduh, aku pernah share kok. New Light, ya. Yeah. New Light. New Light. Oh, I wanna break through. I wanna take to it. I wanna know the weird things about you. That's good. Dun, dun, dun. Atin dengerin Coboy Junior, iya benar. Graffiti aku lupa, aku pernah denger tapi aku lupa. Frank Ocean, udah jarang sih. Kayak aku tahu, karena dia terkenal kan. So aku nggak dengerin. Atin, who's your favorite hip hop or rap artist? Cardi B. I mean I like Cardi B, Nicki Minaj. Aku gak terlalu dengerin sih. Jujur kalau ditanya kayak gitu aku kayak rada bingung. My wifi, why is it doing this? Cardi B, Atin, thanks for wearing our wedding ring. I'm wearing it in my index finger. On my index finger, bro. Kalian ngobrol aja, aku mau liatin kalian ngobrol.
wish you rain. And wish you rain. Oh, you know, mom. Dread up now. Let me tell you how it. Jam berapa ya kita selesai? Aku nggak usah tidur deh hari ini. Aku minum kopi aja deh. You're gonna wanna be my best friend. Itu kan kayak pas ini nih. You're gonna wanna be my best. Enggak yang tadi I still wanna be your favorite. Itu kayak scene kayak oi. That's good. Tuh, aku gak pakai apa-apa, jadi matanya kelihatan gelap banget. Aku hari ini mau share foto, di Instagram. I think I'm gonna go like this. I feel more confident like this. The one you think about as you lie awake, and I still wanna be your number, your number one. I'll be your biggest fan and you'll be mine, but I still wanna break your heart and make you cry. Wanna be your favorite boy. I wanna be the one. I might just be the one. Awas kejedot, ini jauh guys. It's really far. Oh, what about kita? Ini aja. What am I doing? I still remember 3rd of December, me and your sweater. Oh, itu Heather thing. Aku pikir. Yeah. Yeah. Aku mau masuk ke aplikasi satu lagi. Tapi gak bisa, soalnya aku belum masukin akunnya. Atin dengerin Boy Pablo gak? Dengar dulu, tapi sekarang udah gak sih? Aku suka lagu blues. Kalian tahu blues gak? Kalian tahu blues gak sih? Tahu lah, masa gak tahu sih? Ini tuh namanya apa guys? Sidik jari bahasa Inggrisnya apa sih?
bahasa Inggrisnya apa sih? Sidik jari. Apa sih namanya ya? Apa ya? Fingerprint. Gonna be your favorite boy. Ah, ini. Nah, gitu dong. Gits dong, gits dong. No, aku gak Google kok. Aku gak sampai segitu ya. Okay. Oh, kita lihat di YouTube aja, ribet banget hidup. Ini lagu ini aku suka banget. I'm sorry. Semua lagu aku suka banget. KBN aku tahu di Huarang kan. Be. Cana. Aku rasa pengen punya poni deh. Berapa jam sih? Aku baru 1 jam kan ya? Really 2 jam? Thank you.
Wajah. It's good. Oh. Apa ya lagu yang enak lagi ya? Banyak sih tapi di Spotify. Tulus. Enggak, aku kalau Tulus suka lagu ini. Kalau dulu suka-suka ini. Andurayu. Battle begins. Lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama. Dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa. Atau kau ingin kau yang baru? Lagi ini enak. Kau ingin di jadi milikku, bersamaku mulai hari baik baru, ruang untuk cinta yang lain. Lagu ini enak banget. Aku pengen kayak FB Live gitu loh. Like you know what I mean. Separuh jalan telah dilewati. Ya, aku tadi gak pakai caption. Angan geluang kau yang lain. Laper. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku, bersamaku mulai hari hilang ruang untuk cinta yang lain. Lupakan dia, pergi denganku. Lupakan denganku. Lama gak dengerin lagu ini deh. Aku ingin dirimu tetap jadi milikku, bersamaku mulai hari ini hilang ruang untuk cinta yang lain. Aku ingin dirimu. Fun fact, Kak Stevi suruh aku belajar nyanyi dari lagunya Tulus. Jadi kalau kayak aku belajar nyanyi, aku belajarnya dari Tulus karena Tulus tuh bagus banget suara dia. Kak Wisnu enak banget suara aku dulu. Sekarang aja aku merasa ya aku pedein aja lah. Karena kalau kita, kalau aku merasa jelek mulu, kapan bagusnya? Kalau aku mikirnya kayak gitu terus, kapan bagusnya? Ya aku tahu sekarang juga gak bagus. Halo, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reto, dan apa nih? Saya tinggal di Belanda.
Hey, stop it. Gitu. Aku dulu belajar les nyanyi dan gak bagus juga. Aku baru mulai ngerti tuh pas masuk JKD, JKD 48. Kalau Jungkook kan dari kecil bagus ya suaranya ya. Kalau aku kan enggak. Mas kumpa. Udah ya. Kita. Aku udah minum minyak, aku jadi gak ngantuk. Udah ya. Aku jadi tidur. Oke, kita absen dulu ya. Oke, nomor 1 ada Kak Daniel Hansen. Terima kasih banyak Kak Daniel Hansen. Ada nomor 2 ada Kak Ishel. Makasih banyak Kak Ishel. Nomor 3 ada Kak Niko. Makasih banyak Kak Niko. Nomor 4 ada Kak Kinnya Katrin doang. Anda seru, jadi Kinnya Katrin doang. Nomor 5 ada minum dulu deh. Gak enak tenggorokan aku sumpah. Nomor 5 ada Kak Rian Panji Mardiko. Nomor 6 ada Kak Kapten Yadi. Terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Azelia Trisha Weninggali. Nomor 8 ya. Kok beda Kak Kevin Sundoro. Halo Kak Kevin Sundoro. Nomor 6 ada Karin Panji Mardiko. Ada 7 nama Kak Kapten Yadi. Nomor 8 ada Kak Azelia Trisha Weninggali. Nomor 9 ada Kak Kaze. Nomor 10 ada Kak 910L. Nomor 11 ada Kak Randy, biasalah. Nomor 12 ada Kak OP Briola. Nomor 13 ada temannya Babi Pink. Nomor 14 ada Kang Galon. Nomor 15 ada Kak Darha JKD48. Nomor 16 ada Mas Kumbang Kebon. Nomor 17 ada Kak Nanai Unch. Nomor 18 ada Kak Sylvia. Nomor 19 ada Kak Soli Octavianus Rumanggit. Nomor 20 ada Kak Pac-Man. Nomor 21 ada Kak Zalwa. Nomor 22 ada Kak LZ. Nomor 23 ada Kak Henry Yu. Nomor 24 ada Kak Jason Hyo. Makasih ya Kak Jason tadi snowballnya sama diskonya. Nomor 26 Kak ada Kak Arif Nos. Nomor 27 ada Kak Iqbalash. Nomor 28 ada Ben bukan Benten. Nomor 29 ada Kak Generasi 9 JKD48. Nomor 30 ada Kak Bakwan Kawi. Berapa ya 50. Nomor 31 ada Kak Ian. Nomor 32 ada Kak MK Davi, temennya Kalista dan Atin. Halo teman. Nomor 33 ada Kak Fira Cianigo.
Cianiago. Nomor 34 ada Kak Deni. Nomor 35 ada Kak Lambang. Halo Kak Lambang. Nomor 36 ada Kak Andi. Halo Kak Andi. Nomor 37 ada Kak Wisnu Nomor 38 ada Takasang. Halo Takasang. Nomor 39 ada Kak Vira. Nomor 40 ada Kak Pung di sini. Segitu aja ya guys. Capek. Mama, jangan nonton. Pas aja sini jangan nonton. Yuk. Udah kan? Dadah. I had a good time today. Dan ini juga gak sesuai rencana aku buat showroom. Tapi karena aku jarang showroom dan gak pernah showroomnya 30 menit, jadi Dadah semua. Terima kasih banyak buat hari ini, buat gift-nya juga, buat komennya juga, buat waktunya. Dadah semua everybody. Bye 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 b